Halo friend, welcome back to Fans Enjoy Team again. Dan kembali lagi dengan gua Irfan Herudin di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile lagi ya. Dan kali ini guys, gua akan membahas sensinya Vestonic yang terbaru. Let's go. Oke guys, jadi sebenarnya kode sensi atau sensinya Vestonic ini mungkin nggak berubah ya, karena memang perpindahan antara 1.5 sama 1.6 ini tidak ada masalah di kodenya ya. Jadi kalau kalian pakai kode sensi yang 1.5 itu masih bisa dipakai di 1.6 gitu. Jadi gak ada masalah ya, walaupun nomornya beda tapi masih tetap bisa dipakai gitu ya. Nah di sini kita langsung aja ke kode sensinya. Ini kode sensi Vestonic. Kode sensi Vestonic yang kemarin-kemarin ya, udah 3 mingguan yang lalu. Dan ini masih work, Cok. Kan gue bilang kalau misalkan VIV itu jarang ya, kadaluarsanya lama gitu. Jadi mantep banget gitu kan, sampai sekarang tuh sensi Vestonic tidak kadaluarsa gitu ya. Jadi kita langsung aja preview. Loh, ini bang, kenapa ya akunnya dari Subrek Broy bukan dari Vestonic asli? Nah, jawabannya itu karena yang Vestonic asli itu sudah valid gitu ya, expire. Kayaknya gak mungkin gitu kan kalau misalnya kan gua nyuruh Vestonic, bro, kode sensi gitu ya, minta kode sensi lagi gitu, udah valid, gak mungkin juga sih ya, gue bukan siapa-siapa gitu. Jadi gue buatin kode sensi sendiri gitu. Dan ini sensinya sensi Vestonic asli, cok. Kalau kalian gak percaya, cek aja lah Facebooknya, Facebook Gaming Vestonic gitu ya. Jadi kalian pergi aja ke sana, cek aja gitu ya. Itu ada kode sensi tapi sudah valid. Dan ya itu, sensi ini merupakan sensi dari kode sensi itu ya. Jadi ngerti kan? Oke, jadi kita langsung use layout, pilih not now. Oke, ini Vestonic tidak ada yang berubah ya, tapi gua akan perlihatkan lagi kode sensinya seperti ini ya. Kemudian di ADS kemarin Vestonic buy one sama siapa, sama Gadget Star ya, kemudian sama Mika gitu ya, dan sama Gadget Star dibantai, cow. Satar ya, Satar dibantai, tapi buat lawan Mika kalau gak salah menang ya Mika ya. Itu keren banget sih Mika. Gue juga lagi nyari sensi Mika, cok. Cuman belum kelihatan gitu ya, belum dapat nih. Belum leak gitu ya. Jadi gue nggak upload dulu gitu ya untuk Mika. Oke, ini ya. Oke, itu jadi kode sensinya dan sensinya. Untuk layout kalian bisa cek deskripsi, gak lengkap pin komen. Itu ada kode layout Vestonic buatan gue lagi ya. Soalnya dua-duanya sudah valid gitu kan ya. Aduh, capek juga sih ya. Oke, jadi kita langsung aja testing tipis ya di red dot nih, M4. Oke, red dot M4 udah lumayan ya. Next di kali tiganya nih, kita testing kali tiga ya. Kali tiganya lumayan tinggi sih. Ini enak-enak aja sih, no problem, cok. Ya. Oke, itu kali tiganya. Next di kali empatnya ya. Ini kali empatnya juga lumayan. Alright. Kali 6. Wow. What the f- Oke. Kali 6 nih ya. Lumayan bisa ya. Kali 6-nya bisa spray. Bisa banget ya. Oke, ini kalau di adjust. Oke. Oke, jadi itu mungkin sensinya Vestonic yang terbaru ya. Jadi kita gak usah lama-lama lah ya membahasnya, karena sering juga gitu.
sering juga membahas kode sensi Festonic ya. Jadi mungkin kita langsung aja ke gameplaynya. Let's go.